Are you ready for this? Uh-huh. Tuh, sampai juga. Hai semua, bersama aku, Audi. Hari ini aku bakalan pelatihan acting hari kedua yang akan diajarkan sama Kak Aji lagi dong. Kalian penasaran kan? Yaudah yuk, ikutin aku terus. Udah sampai juga nih. Kayaknya yang lain udah sampai deh. Yaudah, kita langsung aja pelatihan acting lagi. Bye-bye, ikutin kita terus ya. Masker. Kita absen dulu yuk. Kasih Pak. Oke. Kita ke atas. Teman-teman udah nunggu loh. Teman-teman aku udah pada di dalam nih. Kita langsung masuk aja yuk. Yuk. Halo semua. Hai. Oke, aku langsung latihan ya. Bye-bye. Kalian ikutin saya tanpa melihat ke saya, ya, tanpa melihat ke saya. Nah, kalau yang depan saya nggak apa-apa, kalau yang jauh ini nggak apa-apa. Ya, yang lain orang nggak boleh lihat saya, ikutin saya, ya. Halo, kita lagi main game Find the Leader. Ikutin terus ya. Lagi ya, boleh ganti nih bang Gusur. Ini ya. Siapa deh? Beda sendiri. Berapa ini kamu, ya ampun, pegawai teladan banget. Kamu ini terlambat 3 jam loh. Coba jelasin alasan pertama kamu apa? Apa alasan pertama? Ban motor aku kempes. Tapi 3 jam ini nambah paling setengah jam, sejam, 2 jam, sejam lagi itu ngapain caranya? Kenapa? Kamu kehujanan di jalan. Oh, kehujanan ya. Sudah masuklah kamu. Ya, oke. Pun guru jam berapa? Kamu kenapa? Tenang, kamu tahu kan? Kita kerja di perusahaan apa? Kalau punya kamu perusahaan itu, bisa perusahaan aku kita. Perusahaan kamu, nggak tahu deh perusahaan apa gimana. Perusahaan apa? Pak Di Jompo, Pak. Sekarang kenapa kamu terlambat? 4 jam terlambat, kurang aja keseraluan. Sakit pinggang. Orang, kamu punya 4 jam, kamu ngarang deh kamu. Aduh. Istri saya kebanyakan, Pak. Hai. Ampun. Apa itu? Jompo. Kamu udah 4 jam telat. Kamu tahu kan kita kerja di perusahaan apa? Ayo, kita perusahaan apa ini? Pampers. Saya ini dulu adik saya. Kelinci saya mati, Pak. Jadi kalau kita beracting, kita harus punya motivasi.
kalau bahasa ini ya goal, harus ada tujuannya. Memang ada satu tujuannya. Nah. Motivasi ini menjadi energi pendorong ya. Tapi ini ada ini naskah ya, Dok. Misalnya kita punya naskah nih ya. Jadi awal naskah ya. Ayo naskah. Halo semuanya, sekarang kita lagi nulis naskah nih. Terus kita disuruh Kak Aji buat cari motivasi mengenai naskah ini. Nanti sebentar masuk kita masuk di eksterior atau interior. Yang setelah dari klub. Jadi kan motivasinya, what-nya apa yang ini terjadi? Ini sama aja dengan ini loh. Where? Oke, Kak Jordi ya. Weh, gimana tadi partinya, bro? Mabuk ya ini ternyata. Ya, Jordi, betul. Kamu bilang, Jordi dalam kurung mabuk. Gitu. Pecah lah intinya ya. Nah, Audi punya teman baru. Kan aku sosialita. Iya, Audi kan jadi alasan. Semua orang kan tahan. Gimana tadi? Pastinya seru. Seru banget, sumpah. Sini, lihat ke kamera sini. Jorgi muntah tuh, aduh. Hei. Jangan lupa apa? Aduh, gol. Ayo berdiri. Terlalu di. Kayaknya gue enggak mau ke klub lagi deh. Nanti karir Butsu gue hancur. Kok gitu sih? Kalau lo gak mau ke klub lagi, lo gak usah temenan sama kita lagi. Gitu sih? Kita tuh udah berkawan udah lama. Udah, kalian berisik kan? Gue pulang sendiri aja. Awas. Aduh, salah jalan gue nih. Ngarang-ngarang lo. Kok gue sih? Orang itu pilihan dia sendiri. Lagian ya, sebenarnya gue itu udah punya banyak temen yang lebih seru dari kalian. Ih. Terus? Guru udah pergi. Terus, kalau gue mau jujur, lo itu egois, tau gak? Gue egois? Lu juga egois? Lu tadi gak minum dikit doang minum? Itu guru ambil. Hai semuanya, sekarang kita udah selesai nih pelatihan actingnya. Nah, sekarang aku lagi mau buat TikTok sama Sandy. Ikutin keseruan kita terus ya.